beta masih kecil. Oh my god, Om Togar bisa nyanyi, bisa main gitar. Sedikit-sedikit sih. Sama dong kayak aku, Om. Kau bisa nyanyi? Aku juga banget nyanyi, Om. Nyanyilah. Lagu apa? La Bamba. La Bamba. Oh, bagus itu. Mirip-mirip lagu Bata. Ya, udah dengar ya. La la bamba. La la bamba. La la bamba. La la bamba. La la. Panggil ayah. Habis ngapain kamu barusan? Kita lagi ngejam bareng ayah. Cus. Tolong Cecil jangan nyanyi. Kenapa cus? Kau ikut joget lah sekalian lah. Ya, ayo ikutan ayo. Joget lah cus, joget. Sudah, cukup. Alamak. Cus, anak kau ini ekspresif. Seharusnya kalau dia ekspresif seperti ini, kau dukunglah, jangan kau larang. Bener banget tuh ayah, ayah tuh kayak gitu, Om. Kita mulai. La Bamba. La La Bamba. La La Bamba. Hei Togar, kok tidur di sofa bukan di kamar tamu? Tak maulah aku tidur di atas cus. Di atas itu kan kamar-kamar perempuan. Tak enaklah aku. Lagi pula di atas itu tidak ada TV. Itu apa? Ini daster istriku cus. Rasa-rasanya kalau aku peluk ini daster, aku rasa-rasanya peluk dia, cus. Aku rindu sama dia. Ah, sudahlah. Aku mau nonton TV dulu sebentar, ya. Kok ganggu sih? Alamak! Film perang! Aku suka itu! Hey, Om, ini film katanya bagus loh. Oh, iya. Tuh kan yang ini udah ganteng kan, yang satu lagi lebih ganteng lagi. Cecil tidur. Fine. Tidur. Alamak. Oh. Tidur. Cus. Cecil, kamu jogging juga? Iya. Kok gak ketemu sama ayah sih? Soalnya ayah duluan kan, terus di belakang. Oh, oke juga kamu. Sampai loh, Cid. Hei, kamu ayah. Kamu juga jogging. Wah, jadi bareng sama Cecil. Caca. Waduh, ayah seneng banget. Anak-anak ayah punya kesadaran tentang kesehatan. Jogging bareng-bareng. Kenapa enggak dari tadi itu bilang sama ayah, kita jogging. Aku membawa lontong Medan ini, cus. Kita makan bersama. Pasti kau lapar, ya? Kita makan sama-sama. Citra, kau bawa ini ke belakang, simpan di ruang makan. Kau siapkan minuman dan kau siapkan piring-piring. Kita makan rame-rame. Sebentar. Tadi kau jogging sama anak-anakku. Iya, cus. Mereka lucu-lucu ternyata, cus. Makan. Kok sama Togar? Ini kan bapaknya. Bukan itu.
Mani ya. Ya. Selamat makan. Kalian makan saja sama Om Togar sana. Kan kalian joggingnya sama Om Togar. Jadi kalian makan sama Om Togar sana. Gak usah sama ayah. Ayah kok gitu sih? Harusnya ayah senang dong kita deket sama Om Togar. Teman SMP ayah. Ayah tadinya Caca gak mau kalau Om Togar nginep di sini. Tapi ternyata Om Togar lucu kalau peragain Naruto. Lebih lucu dari ayah kan? Iya sih. Cus, maafkan aku, Cus. Kenapa minta maaf? Oh, baru sadar ya kalau selama ini membuat aku gak enak hati. Iya kan? Bukan, Cus. Bukan itu. Mana pernah aku membuat salah terhadap kau? Mana berani aku, Cus? Ini persoalannya lain. Istriku ternyata sekarang sudah terbang datang kemari, Cus. Sudah pulanglah dia. Ya, jadi Om Togar pulang? Iya, Om Togar harus menjemput istri Om ke bandara sekarang. Ah. Cus, kenapa muka kau sedih begitu? Hah? Jangan sedihlah, aku jadi turut sedih, Cus. Aku pasti menginap di rumah kau lagi, pasti itu, Cus. Iya. Terima kasih semuanya. Horas, Horas, Horas. Jangan sedih lah, Cus. Ya, ya. Terima kasih, Cus, ya. Duh, terima kasih. Horas, eh. Balik lagi ya. Horas, Horas. Horas. Dah. Wah, seru banget. Sebentar. Tadi dia bilang apa? Mau nginep sini lagi? Iya. No. Bener dia bilang tadi mau nginep di sini? Iya. Oh boy. Si ayah oh boy. Udah, mending makan aja sini. Ayo, saya suapin. Enggak. Suapin aja Om Togar sana.